berbagai hal, konstitusi, kemanusiaan, dan berbagai kultur, sehingga harus betul-betul dijaga marwahnya. Nah, saya sangat sedih ya mendengar Presiden akan kampanye misalnya. Itu pilihan-pilihan Presiden yang memang hak beliau, tetapi kita ngeman, sayang. Kemudian keberpihakan itu membuat marwah kepemimpinan itu terganggu. Jadi ancaman sendiri. Ya nanti rakyat yang menilai. Kita tidak bisa menilai bagaimana dan bagaimana, tapi bahwa marwah itu harus terus dijaga. Bagaimana dengan posisi Bawaslu, KPU dan BPP yang ya nanti kita lihat 1-2 hari ini karena pernyataan kan baru tadi ya. Kita lihat, tapi yang jelas saya mengapresiasi Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan pendapat yang sangat baik. Tokoh-tokoh hukum tata negara, ilmuwan-ilmuwan tata negara juga menyampaikan pandangannya. Ya sekarang rakyat dan masyarakat yang akan menilai. Terus komisioner KPU malah bilang tidak ada yang salah dengan pernyataan presiden tersebut karena di undang-undang nggak ada larangan. Memang nggak ada yang salah, tapi kan kita bisa menilai dan rakyat yang akan menilai. Terus berarti ini Pak Jokowi sudah merusak marwah presiden gitu ya? Karena biarkan rakyat yang menilai, tapi bahwa seharusnya kita semua meletakkan presiden sebagai pengayom semua kekuatan anak bangsa. Agar menteri-menteri yang berkampanye mundur. Semua pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, jangan Bapak. Di ini loh, apa? Presiden tidak boleh ini. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan Terima kasih, Pak. Dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Kampanye. Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih, Pak.